dijadikan fokus perjuangan parti kita. Presiden MIC Tan Sri S.A. Venus Warren yang menjadi tuan rumah majlis pancerana Brigade MIC Johor petang tadi akur dengan tindakan kompaun dikeluarkan ke atasnya kerana melanggar prosedur standard atau SOP. Katanya tindakan kompaun itu memangnya tidak dijangka. Berikutan program yang dianjurkan partinya itu sudah mengikuti SOP yang ditetapkan terutama dari segi jumlah kehadiran. Katanya program MIC pada hari ini bertujuan tingkatkan keyakinan pengundi kepada BN bukan untuk melanggar SOP. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pelancaran Brigade MIC Johor di stadium tertutup Edu City di Johor hari ini. Terdahulu Kementerian Kesihatan atau KKM mengarahkan tiga pemimpin BN yang hadir ke pelancaran Brigade MIC Johor yang berlangsung petang tadi di kompaun kerana melanggar SOP. Tadi Menteri Kesihatan dah keluarkan akan di kompaun. So, kita atur aje lah. Mana boleh jangka? Kalau jangka kita tak buat. Ini program ni. Ini kalau jangka kita berdiri ni, diorang pun sepatutnya kena.